mendiamankan Mabes Polri itu kan HP saya udah gak ada di saya, itu orang lain, saya gak tahu itu siapa yang bawa. Nah itu langsung saya dibawa ke Polsek Dagangan sama itu, sama Mabes Polri itu. Terus saya diinterogasi di situ sampai dikuras habis informasi saya. Terus langsung dibawa ke Jakarta buat bertanggung jawabkan HP saya itu. Salah channel, saya kan jual beli channel itu cuma lagi apa saja nggak tahu. Itu gitu saya buat channel iseng aja buat channel. Terus itu rame itu saya pura-pura saya menyerupai biorkaran itu, saya kopas kata-kata dia dari grup privatnya ke channelnya, itu saya kopas cuma baru 3 postan aja. Saya di mention itu dibilang di grup privatnya itu yang pegang channel ini siapa gitu. Bahasa Inggris ya itu, bahasa Inggris. Terus siapa? Terus saya kasih DM saya, nanti saya kasih $100 ya. $100 tapi bentuknya Bitcoin. Nah itu langsung saya PM aja itu. Biar kayak itu saya DM-an itu jalan ini. $100 1,5 lah.